Kitab Mazmur pasal 15. Siapa yang boleh berdiam di rumah Tuhan? Tuhan, siapakah yang boleh pergi berlindung dan berdiam di rumah-Mu, di bukit-Mu yang suci? Siapa saja yang menjalani kehidupan yang tidak bercela dan yang benar-benar tulus hati? Siapa saja yang tidak suka menfitnah orang, tidak mendengarkan ocehan orang, tidak pernah mencelakakan sesamanya, yang melawan dosa, mengecam orang yang melakukannya, memuji pengikut-pengikut Tuhan yang setia, memegang janji sekalipun merugikan diri sendiri, tidak memeras orang-orang yang berhutang kepadanya dengan menarik bunga yang tinggi, dan tidak mau bersaksi melawan orang yang tidak bersalah walaupun diberi suap. Orang semacam itu akan berdiri teguh untuk selama-lamanya.